dipimpin oleh Kiai Haji Mahasin, kemudian Kiai Mokorobin, dan paling akhir nanti kami mohonkan kepada beliau Kiai Haji Marzuki Musamar untuk Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana 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 bi satwati jabaruti qahrika wa bi sur'ati ighathati nasrika wa bi ghayratika lintihaki hurumatika. Ya Allah, ya Sami'u, ya Qaribu, ya Mujibu, ya Sari'a, ya Muntaqim, ya Shadid al-Batsh, ya Jabbaru, ya Qahhar, ya man la yu'jizuki wal akasira an taj'ala kayda man kadana fi nahrih wa makraman makrabina a'idan alayh wa hufrata man hafara lana كاف ها يا عين صاد اكفنا هم العدا ولقهم الردى واجعلهم لكل حبيب فدا وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا اللهم بدد شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم أقلل عددهم اللهم أرسل العذاب إليهم اللهم أخرجهم عند وغل أيديهم واربط على قلوبهم ولا تبلغهم الآمال اللهم مزقهم كل ممزق مزقته من أعدائك انتصار لأحبابك على أعدائك اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا حميم عين صرور حاميم عين سين قاف حمايتنا مما نخاف حمايتنا مما نخاف حمايتنا مما تجعلنا محلا للبلوى أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل يا هو يا هو يا من لا هو إلا هو يا من بفضله سخر وحبب لنا ولنهضة العلماء ولبكاب ولكس مهيمن ولكس حلم قلوب الناس يا من أجاب نوحا في قومه سخر لنا ولهم قلوب أهل جواتيمور يا من نصر إبراهيم على أعدائه انصرنا وانتمر واكشف عن نهضة العلماء واكشف عن PKB واكشف عن إخواني وأخواتي كس مهيمن كس حليم مس لقمن بلولو جميع ما يضرنا ليكوس حليم سخر لي مبق لولو سخر لي مس لقمن قلوب اهل جوا تيمور. Sebelum berangkat gimana ini Gus, apa aja yang dilakukan Gus? Suaranya ya Gus, apa aja yang dilakukan persiapan sebelum jadi daftar? Setelah melihat konstelasi ada calon-calon gubernur yang muncul di Jawa Timur, kami DPP PKB menyimpulkan bahwa Jawa Timur butuh pemimpin baru yang fresh, kaum muda yang muncul, kepemimpinan yang bersih, bebas korupsi, pemimpin yang melayani. Kita lalu lakukan seleksi. Seleksi-seleksi itu kita jalankan. Akhirnya terpilih Mbak Lulu Nurhamidah dan Mas Lukmanul Hakim. Dua orang ini kami persembahkan sebagai pemimpin-pemimpin muda yang tentu saja fresh, yang melayani dan siap mengabdi
untuk membangun Jawa Timur lebih membanggakan. Okay. Optimis rasanya ya, sampai hari ini Jawa Timur ngin-ngin-ngin ya. Rasanya Jawa Timur tidak ada perubahan yang membanggakan. Semuanya business as usual, biasa-biasa saja. Saatnya dipimpin oleh orang-orang yang muda, yang bisa mengambil langkah-langkah cepat. Percepatan pembangunan, mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan yang paling penting, membangun kebanggaan-kebanggaan baru di Jawa Timur. Misalnya, kita harus punya stadion yang berkualitas internasional. Untuk mesin partai? Tentu, andalan utama tentu mesin PKB sebagai partai pemenang di Jawa Timur, punya kekuatan struktur yang kokoh, kekuatan kultur ulama dan kiai yang solid. Insya Allah tinggal bantuan teman-teman arek-arek Jawa Timur kabeh dari berbagai latar belakang dan kalangan untuk bahu-membahu membangun Jawa Timur lebih cepat. Insya Allah, karena ini fresh baru, yang lain sudah biasa. Target kemenangan berapa, Gus? Target kemenangan untuk ini. Kemenangan Jawa Timur ya minimal 55%. Bacaan salawat. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Mari kita sama-sama menuju ke Sultan Hotel Jemur Sari. Masalli ala Sayyidina. Teman-teman semua, ayo gabung bersama ke KPUD. Kita daftar Jawa Timur Luman, Lulu dan Mas Luman. Pak, tadi dapat doa dari Prasia gimana, Pak? Dengan perjuangan ini, ikhtiar ini semata-mata untuk Jawa Timur yang lebih kuat, lebih maju lagi dengan tanpa beban, dengan kekuatan baru. Insya Allah cepat, tepat, solutif dan riang gembira. Malu optimis, optimis untuk pilkada kali ini. Bismillah, 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 bismillah ya. Baik Bu, terima kasih. Mbak Lulu, Mas Lukman. Alhamdulillah pemberangkatan